kita lagi di Cibodas. Dalam masa transisi PSBB ini sudah ramai wisata oleh pengunjung sebetulnya, banyak di antara mereka juga tidak memperhatikan menuju keadaan dinikmati oleh masyarakat new normal dan sebagian dari motor-motor ini bukan ada yang berplat nomor sejak lebaran ya. Tapi suratnya bisa diminta. Tegas di sini. Ya, kepolisian, Pak. Oke, kepolisian. Jangan ikut saya ya. Iya, masih Mas Udi. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel saya, Henry Afrizal. Oke, teman-teman. Pagi ini kita lagi berada di Bogor. Kita lihat di belakang kita cukup ramai kendaraan yang parkir. Rupanya Bogor pada hari kedua masa transisi PSBB sudah mulai ramai. Kita pagi ini akan meliput lalu lintas di jalur puncak. Bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Teman-teman, jangan lupa untuk ikuti video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, mari kita berangkat. Nah, sebelum berangkat, inilah suasana parkiran salah satu penginapan di Bogor. Rupanya masyarakat sudah mulai beraktivitas dan juga sudah mulai menikmati fasilitas penginapan yang ada di kota ini. Nah, bagaimana dengan jalur puncak pada hari kedua masa transisi ini? Kita akan coba lihat. Mari. Ini kita keluar dari penginapan menuju arah puncak. Mari kita lihat suasana lalu lintas di jalur puncak pada hari kedua masa transisi PSBB. Oke? Ini hari kedua PSBB transisi. Jalur puncak mulai ramai, di mana aktivitas sudah mulai kelihatan. Terlihat mobil-mobil sudah ramai berlalu lalang di jalur puncak ini. Sebelah kanan kita lihat ada parkir. Rupanya masyarakat sudah menikmati objek wisata di jalur puncak ini. Sebelah kiri kita ramai sekali, padahal ini bukan 7 pagi. Banyak yang bergerombol terlihat di sepanjang jalan menuju
pagi teman-teman. Kita lagi di Cibodas. Rupanya dalam masa transisi PSBB ini, tempat wisata Cibodas sudah ramai sekali oleh pengunjung. Padahal Taman Nasional Gede Pangrango sebetulnya belum dibuka, tapi masyarakat sudah tidak sabar lagi menikmati areal wisata ini, sehingga ratusan sepeda motor ini parkir di sini. Ya sungguh ramai ini kelihatannya, dan juga masyarakat sudah banyak yang nongkrong di areal wisata Cibodas. Areal wisata Cibodas di Cianjur. Nah, kita lihat masyarakat sudah sangat ramai di areal wisata Taman Nasional Gede Pangrango ini. Sungguh ramai, dan sebetulnya banyak di antara mereka juga tidak memperhatikan social distancing atau physical distancing, sehingga memang perlu disosialisasikan lagi untuk menuju keadaan atau tatanan new normal. Seperti kita lihat di sini, sangat ramai sekali warung-warung yang dinikmati oleh masyarakat tanpa memperhatikan social distancing atau physical distancing. Ini areal perparkiran Taman Nasional Gede Pangrango di Cibodas, Kabupaten Cianjur. Sangat ramai sekali. Ini menjadi tempat tujuan wisata bagi masyarakat, khususnya Jawa Barat, baik yang dari arah Bogor, arah Cianjur, maupun dari arah Sukabumi. Dan sebagian lagi motor-motor ini bahkan ada yang berplat nomor Jakarta. Jadi memang masyarakat sudah ramai sekali di areal wisata Gede Pangrango. Ini kita lihat, ini ada bapak kita ini. Ini Pak, udah mulai ramai Pak ya? Sejak kapan Pak ramai ini Pak? Udah 2 minggu ya? Udah 2 minggu udah ramai? Yang di ini Pak 2 mingguan Pak. Oh 2 minggu ya? Tapi kebun anunya Taman Nasionalnya belum buka? Belum Pak. Cibodas belum buka. Tapi ini dia menginap sini enggak? Ini untuk di warung-warung aja Pak. Warung-warung aja, terus ya, balik lagi ya? Balik lagi. Ya, mungkin sejak berarti 2 minggu sejak habis Lebaran dong. Ya, habis Lebaran. Habis Lebaran ya. Nanti pulangnya ada yang suka minta itu juga Pak, surat dari pos Covid Pak. Pulangnya kan suka dicek di sana. Ya. Terus suratnya ada memang. Ya, pada balik lagi ke sini. Nah, terus kita arahkan ke pos Covid Pak yang di bawah. Oh, tapi suratnya bisa diminta? Bisa Pak. Bisa ya. Terus di ini cek dulu Pak, setelah itu langsung. Mas siapa namanya?
Mas Budi, Pak. Budi ya. Tugas di sini? Ya, bagian kebersihan, Pak. Bagian kebersihan. Ya, nah, ya. Kalau misalnya ada bersihin, Pak, gimana, Pak? Iya, gitu. Iya, iya. Ya enggak ya, apa-apa, saya pengin liput suasananya aja ya. Boleh ya, Mas Budi ya? Ya. Nanti kita masukkan informasinya ya. Oke, masuk YouTube ya. Masih ya, ada ya. Ada channel YouTube saya ya. Ya, ya. Boleh. Masih, Mas Budi. Ya, sama-sama. Ya. Nah, ini kendaraan roda 4 pun sebetulnya juga sudah ramai di areal Cibodas ini. Ya, memang belum sebagian tempat parkir ini penuh, tapi sudah cukup ramai kendaraan roda 4, terutama mobil-mobil pribadi yang menuju areal Cibodas. Oke, teman-teman, itu kondisi Taman Nasional Gede Pangrango dalam masa transisi PSBB. Kabupaten Cianjur. Demikian kita melaporkan di sini dari Taman Nasional Gede Pangrango, Cibodas, Kabupaten Cianjur. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita akan liput lagi kondisi lalu lintas di seputaran Kabupaten Cianjur maupun menuju Kabupaten Bogor di pos penyekatan arus di Rindu Alam Puncak Pas. Oke? Nah, ini di Puncak Pas. Kita sampai di Puncak Pas. Perbatasan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor. Thank you.
itulah liputan kita pada hari ini di jalur puncak. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dan nantikan video kami berikutnya. Dan jangan lupa share, like, and subscribe.